20 buah ambulans disediakan tabung haji bagi membantu jemaah haji yang memerlukan rawatan kecemasan di Tanah Suci. Ini termasuk dua ambulans mini yang akan berfungsi sebagai klinik bergerak ketika operasi mahsyar. Laporan lanjut bersama wartawan Fazilah Hani Harun di Makkah. 20 buah ambulans terbabit terdiri daripada 12 kenderaan jenis GMC, 6 Toyota Hiace dan 2 buah ambulans mini. Tish juga telah diberi kebenaran oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi menempatkan 2 ambulans mini ini berhampiran lokasi melontar. Bagi musim haji tahun ini, sebanyak 2 buah ambulans mini akan digunakan ketika operasi mahsyar nanti dan kedua-dua ambulans ini akan ditempatkan berhampiran dengan kompleks Jamarat. Kedua-dua ambulans ini juga dilengkapi dengan peralatan perubatan asas bagi membantu jemaah haji yang memerlukan rawatan. Ini kerana semua kenderaan tidak dibenarkan masuk ke lokasi melontar dan ambulans berkenaan akan bertindak sebagai klinik bergerak dan memberi rawatan segera kepada jemaah haji. Sebab memang tiap-tiap tahun kita dapati ramai jemaah haji yang dalam perjalanan balik, dia pergi okey sebab dia pergi ramai-ramai kan dengan bendera dan sebagainya, tapi bila balik dia telah berpecah dengan kumpulan tu dan ramai yang jatuh sakitlah, tak sempat nak patah balik ke khemah. Petugas dan ambulans juga akan berada statik di lokasi bagi membantu pergerakan jemaah haji kerana jarak melontar dari khemah di Mina ke kompleks Jamarat adalah sekitar 7 km pergi dan balik. Kesemua 20 ambulans terbabit disumbangkan oleh Pusat Zakat Selangor. Kerajaan Arab Saudi menetapkan tempoh hayat ambulans adalah selama 8 tahun sebelum ia dilupuskan bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan terbaik. Fazlan Harun melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah.